Guys, pacak guys. Pacak guys. Pacak guys. Pacak. Nazim ni pacak lagi. Boleh tengok. Oh. Kolam agak sunyi tapi kita alhamdulillah ada yang sudi menjamu selera kita punya umpan. Chef umpan strawberry jebat. Ini hasil dia. Memang padu. Okay guys. Ini ikan. Ikan yang kedua. Tadi sebenarnya dah kena yang pertama. Alip dah kena. Tapi lu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang guys. Ha, kita bertemu lagi di Atuk Channel. Semestinya untuk anda semua. Okay, untuk kali ini di vlog yang ke-11. Okay, untuk di vlog yang ke-11, saya bersama dengan kawan saya nak pergi terjah satu kolam yang terletak di Semenyih, iaitu kolam mancing Sri Bayu Terkala. Tapi untuk vlog yang ke-11 ni, saya nak bermain pada waktu malam. Sebelum ni saya ada juga bersama kawan saya di sebelah malam, siang pun ada. Tapi untuk tahun 2021 ni, saya nak terjah sekali lagi ke kolam itu di sebelah malam tau. Di sebelah malam. So untuk malam ni saya nak main di kolam nombor 1. Okay, Sri Bayu ni ada 6 kolam. So untuk malam ni saya nak memancing bersama kawan saya di kolam nombor 1. Katanya kolam nombor 1 ni agak keras sikit nak naik ikan patin dia. Tapi insyaAllah malam ni saya akan pecahkan kolam tu. Kita tengok apa hasil yang bakal saya kongsikan pada vlog yang ke-11 kali ini di Atuk Channel untuk anda semua. Ha, semestinya. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kawan-kawan saya, kepada penonton-penonton setia saya di luar sana yang sentiasa menyokong saya di Atuk Channel, dan kepada semua yang telah subscribe saya punya YouTube channel, saya ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada korang semua. Memang sempoi terbaik. So kepada kawan-kawan yang masih belum subscribe saya punya YouTube channel, bolehlah subscribe di Atuk Channel. Pesan kepada kawan-kawan, okey, subscribe Atuk Channel tau. Ha, semestinya. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk melihat video-video yang bakal saya kongsikan di Atuk Channel semestinya untuk anda. Okey, untuk di vlog yang 11 ni, jom kita ke kolam memancing Sri Bayu Terkala yang terletak di Semenyih. Kita main sebelah malam. Kita main di kolam nombor 1. Kita tengok apa hasil. Pecah tak pecah kolam tu kita buat. Okey, stay tune guys. Terbaik korang semua. Okey, kita jumpa di kolam. Let's go.
datang guys. Saya dah sampai di lokasi memancing di kolam Seri Bayu Terkala eh. Nampak di belakang eh. So apa lagi? Jom kita buat pembayaran. Let's go guys. Kita masuk reception. Masa cuti yang pendek tu untuk kita cover. Assalamualaikum bang. Banyak pengalaman sebenarnya apabila travel di China tu. Contohnya satu dekat Laos, di mana kita tengok seorang bang eh. Lepas tu kita akan amat dengan syukur dengan Alif. Okay, kita buat pembayaran dulu. Kita buat pembayaran. InsyaAllah nanti kita terus menuju ke kolam mancing. Ke belakang. So jom stay tune guys. Tengok video di apa channel dia bila. Okay guys, jom. Kita dah ke tapak kita pada malam ini di kolam Seri Bayu Terkala. Okay, sekarang dua yang masuk. Okay, kita bertemu dengan kawan saya. Saya kata kawan saya yang lari kan. Ini dia kawan saya semestinya. Mesti korang kenal kan, ni dia. Macam okey. Chef Alun Channel, baik. So sekarang kita baru sampai. Kita set up umpan sekejap. Bila tunjuk hari ni nak pakai. Kita pakai pelet lah hari ni. Oh pelet, baik. So orang tunjuk macam mana setting pelet sekejap lagi. Lepas tu jom kita hantar. Okay. Let's go. Tu dia kawan saya. Kita ini lagi kita guna pelet. Kita tukar. Okay right guys. So jom. Kita setting. Stay tune sehingga video di Atu Channel. Okay right guys. Guys, bertemu kembali bersama saya di Atuk Channel pada hari ini di kolam Seri Bayu Terkala. Okey, hari saya menggunakan pelet 920 eh. 920 yang diperam oleh Chef Along. Kita tengok eh. Ini dah diperam eh. Kau tengok. Memang memang best lah. Dia ada campur sekali dengan kelapa barut ni. Memang bau dia memang best. Semestinya umpan killer kita pada petang ini iaitu strawberry jebat eh. Strawberry jebat adalah main killer kita. Okay, right guys. Okay, jom. Kita pasang umpan pada mata. Okay, kita gunakan ni untuk bagi dia kuat sikit pegang. Kita letak kat mata kaki, kita guna rostik. Tak kisahlah korang boleh guna rostik ni ataupun guna kupuk durian pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting korang kena lemahkan dulu. Bagi dia boleh cangkuk dekat mata. Okay, jom. Okay. Tak payah banyak, kita letak dua je. Okey, satu ni. Okey, mata yang kedua. Tu. Yang ni kecil. Kita masukkan lagi. Okey, korang tengok eh. Ni dia. Letak kat mata. Okey, ini teknik kepal kita. Inari eh. Okey, ni kita guna tak payah besar. Kita guna kecil je. Saya pun dah lama tak pakai pelet ni. Kita orang kata tak payah terlalu padat sangat lah. Sedap-sedap. Okay ni guys. Okay, sebelah lagi. Okay, kita ambil sikit ni. Okay, kita letak kat tengah. Kita ambil lagi sikit. Kita tutup di atas. Okay, kita tekan. Okay. Okay guys, ini dah hasil kepalan kita. Dua. Panggil teknik telur kambing. Sebab apa telur kambing? Korang nak tengok dah sendiri kan. Okay, ini dia. Korang berdua mata. So kita baling. Ya, ini dia. So jom kita lontar. Panjang jauh eh. Kita datang. Kita datang dia. Okay guys. Kita tengok. Okay guys, kita buat kepalan yang kedua guys. Tadi terlepas lucu, aduh guys. Tapi tak apa, kita usaha lagi, kita kepal lagi. Okay, sama juga yang sama tadi. Teknik yang sama. Nampak tu. Alik pacak guys.
Pacak akhirnya. Baru baling. Mantap. Pacak. Gelap sikit lah. Tak boleh nak buat macam mana lah sebab lampu tak ada kat belah sini. Tu nak payung. Payung mesin. Mantap sikit. Ini dia. Ini dia Atok Channel. Pacak-pacak dik eh. Pacak dah. Pakai umpan balik. Pakai chef yeah, umpan eh. Umpan. Pakai chef umpan. Mantap. Macam mana penangan dik? Cerita sikit. Mantap. Best. Memang best eh. Yang penting ni. Tadi dah lucut. Ini. Boleh tahan size. Okey. Boleh tahan kasar guys. Boleh tahan kasar. Ini dia. Mantap. Atok Channel. Okey, kita buka ikan kita. Boleh tahan anggaran lebih kurang dalam 8 lebih eh. Dekat 9. Boleh tahan. Guys. Itu dia guys malam ni. Malam yang sungguh gelap. Tapi still pacak menggunakan chef umpan guys malam ni. Baru baling tadi. Baru baling. Memang dia sambut dah. So far dalam kolam ni tak ada lagi yang sambut. Kita dah dua kali sambut eh. Okay, hari ni Alung training adik Alung. Turunkan ilmu kat dia bagi macam mana dia nak belajar mancing. Jadi bertahun-tahun dah mancing. Daripada dia kecil dia hanya tukang orang kata apa. Tukang buka ikan. Tukar tangguk dia hanya belajar-belajar. Jadi hari ni yang ajar dia banyak teknik lah. Untuk layan ikan macam mana. Kita boleh tengok. Okay, pump. Kalau rasa longgar, ketaknya sikit. Pump. Banyak orang silap. Kebanyakan orang silap, dia buat silap. Bila main ikan ni, waktu ikan tu lawan, dia gulung lagi. Jangan, itu silap. Itu akan buat kita punya mesin rosak. Itu akan buatkan kita punya mesin rosak. So, time bila kita nak kayuh tu, bila time kita turunkan joran kita. Mana? Okay, pump. Pump. Joran ni memang dicipta untuk asap. Kita boleh pump dia. Bila turunkan joran, boleh kita ikut pelan-pelan kayuh. Lepas tu kita pump. Okay. Ini ikan. Ikan yang kedua. Tadi sebenarnya dah kena yang pertama. Alip dah kena. Tapi lucut. So ini ikan yang kedua. Boleh tengok. Boleh tahan. Anggaran 7 kilo lebih Alip. 7 lebih dekat-dekat 8. Ini dia pemancing dia belakang ni. Mantap. Baik. Kita kepal kita hantar lagi guys. Let's go. Pacak guys. Pacak guys. Aku gulung-gulung aku ni tak apa. Okey, cantik lek. Pacak guys. Ali pacak lagi guys. Yo. Lek baru baling lek kan? Baru baling guys. Baru baling guys. Gila. Pecah lek, pecah. Pecahkan lagi tengok kat mana. Kiri, kiri. Kiri. Pergi kiri, pergi kiri. Pergi kiri, ikut kiri. Tengok belakang ni. Tik, bumbung. Tangguk pontok dah patah. Kusuk dah.
Mantap. Okay guys, ini dia ikan kita gemuk. Best. Anggaran dalam 10 kilo ada ni, 8 kilo lebih ada ni. Memang terbaik geng. Kolam pancing lah, sebaik terkala memang terbaik. Ini dia, oh itu dah, alung baling. Ini dia geng. Okay, umpan dari jebat. Ini hasil dia. Memang padu. Kau boleh dapatkan cik umpan ni di Cik Alun Channel. Memang the best. Memang padu. Tak ada kata ini hasil dia. Okay. Acak guys. Acak. Acak. Kau guys, tengok kau. Okay guys, apa yang best tentang kolam bayu ni, yang Alun suka pergi sebab ikan dia kuat guys. Ikan dia memang kuat kolam satu ni. Tengok tak besar sangat pun, tapi kuat guys. Lihat. Oh, ni lah. Oh, dia tak berat lip lah. Okay guys, ini ikan Alun yang keempat dah. Empat geng. Kita kepal, kita hantar lagi. Let's go. Nice. Bacak guys. Ada. Pan. Pacak lagi guys. Alik pacak lagi guys. Pacak. Dalam tengah sembang dong Dalam tengah burak sekejap Alik Ambil ilmu sikit. Baru je atuk channel ni baling tadi, lepas tu tengah burak dengan Alung, terus pacak pula. Tengah sekali. Tak kena. Pergi, okay. Alik bawa ke kanan terus. Pergi kanan terus. Cantik. Okay cun. Kanan lagi. Bagi ke kanan lagi. Yes. Pump ke tempat kosong. Cantik. Dalam kita tengah borak tadi, Lip. Tengah borak tadi, yo. Tengah ambil ilmu dengan Alung. Sikit-sikit. Alhamdulillah. Okey, Lip. Ikan bayu macam ni, Lip? Bayu memang. Weh. Ikan ni biasa saya dia, tapi kuat kan? Tarik ikan dia macam nak pergi 10 kilo lah. Jauh. Itu sahabat kita belah sana pun pacak, boleh tengok. Sahabat kita belah sana pun pacak. Okey, ikan dah dekat. Okey, dek, boleh tangguk. Okay guys, ini dia hasil tarikan ikan batin guys. Nampak? Dua mata bengkok guys. Bengkok. Fuh, ini padu lah. Mantap. Okay, ya, semua dah terpiang. Memang baik. Last dua ekor. Badan yang kat. Oh, pelur kata. Nampak? Okay. So, ini rakan saya. Cik Alun Channel. Alhamdulillah. Yang kita gasak. So, apa lagi? Terima kasih buat jangan semua. Jangan lupa like, share and subscribe untuk channel. Dan juga Chef Alun Channel. Chef Alun Channel, Chef Umpan jangan lupa beli. Okay guys, kita jumpa lagi. Bye bye. Okay. Hi guys. Alhamdulillah. Selesai sudah untuk vlog yang ke-11 saya pada malam ini. Di kolam Sri Bayu Terkala. Semestinya di Atuk Channel bersama dengan rakan saya, Chef Alun Channel. Korang jangan lupa
subscribe Chef Along Channel, akan saya punya YouTube channel. Semestinya pada hari ini saya menggunakan umpan daripada Chef Umpan. Memang padu, memang gasak, terbaik, memang tak dinafikan. Hasil-hasil semua lumayan, ikan patin semua saiz-saiz, anggaran dalam 9 kilo ke atas, memang best lah. Kolam Sri Bayu terkala memang mantap. Di kolam nombor 1, memang best. Chef Umpan memang padu, memang menjadi malam ni, memang terbaik lah guys. Korang boleh dapatkan Chef Umpan di Chef Along Channel, ataupun nanti akhir video ni saya akan letakkan nombor telefon untuk korang dapatkan Chef Umpan semestinya untuk anda guna di luar sana. Kita cuba Chef Umpan, memang padu. Okey, tadi di dalam vlog saya tu, saya ada orang kata setting. Saya baru lepas setting mesin saya. So kalau korang tengok kan, bunyi memang padu kan. So kalau korang nak setting juga mesin macam saya buat, nanti saya akan tinggal juga nombor telefon di akhir vlog ni. Nanti korang boleh terus berhubung dengan Abang Farid untuk dia buat mesin menjadi orang kata memang syahdu bunyi, memang berdecet orang kata. So tak ada apa lagi, alhamdulillah saya pun sudah keletihan. Sebelum itu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penonton-penonton, kepada kawan-kawan di luar sana yang sudi menonton vlog sebelah saya di Atok Channel, dan kepada kawan-kawan yang telah subscribe saya punya YouTube channel. Alhamdulillah, terima kasih korang, memang terbaik. Kepada yang di luar sana yang masih belum subscribe saya punya YouTube channel, bolehlah pergi di Atok Channel untuk korang subscribe, dan jangan lupa tekan butang loceng semestinya untuk anda melihat bakal yang orang kata bakal video yang saya kongsikan dalam Atok Channel untuk vlog-vlog yang akan datang. So untuk vlog 11 dah selesai, kita jumpa di vlog yang ke-12 nanti. InsyaAllah saya akan tampilkan untuk anda di vlog yang ke-12 nanti. Okey, terima kasih korang, saya pun dah letih. So jom kita tidur. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, kita berjumpa lagi di next vlog. Bye bye. Okay, kita test tarik. Okay. Okay, settle.